Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Yang Mampu bersama saya. Hari ini arep pamer pecut sing anyar. Pamer pecut anyar. Model baru. Motif apa kok ini? Pernik-pernik ya. Pernik-pernik tiga warna. Dan saya yakin belum ada yang punya ini. Belum ada yang buat corak ini. Yang punya corak ini cuma satu. Yang buat ya saya, cuma di bawah di Banten. Orang Banten yang bawa. Lagi jadi wingi. Panjang berapa meter loh? 3 meter. 3 meteran paling ya, 3 meter. 3 meter. Ya, 3 meteran. Coraknya unik. Ini sudah dites belum loh? Belum. Ya? Belum dites. Belum. Baru jadi kemarin tadi. Iya. Ini masih anak sing jerawut-jerawut. Kurang rapi nih. Ini tetap pakai kurang gagang bubut ya, Bu. Bubut gugung bubut tapi tetap dirajut. Heeh. Tak pamerne bubute sak jeng. Suarane bubut enak. Jalan. Tes bawa tes Kediri mendung gremes ya. Nah, kayak iklan lho. Iklannya mau pakai sing liwat. Nyobain di jalan. Ini pakai iklan sing liwat. Ini pecut terbaru dari Bopo Eko ya, motif. Ini panjang 3 meter. 3 meter. Panjang 3 meter. Ini motif apa, Bobo? Tri warna yo. Ada jenisnya sendiri. Buat orang ngarepe anu. Thank you.
iklannya pakai sing liwat. Siap dan wah isi sampai dulu mantap anak-anak lagi anak-anak barang baru bro, tutupan, eh sayangnya, tutup karo. Oke, demikian ya review pecut bersama Bobo hari ini ya. Ini pecut terbaru, panjang 3 meter ya Bobo. Ini pesanan belum anak, ada yang pesan, ya? Oh belum. Oke. Ah ya, ini corak baru ini. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video Bobo Eko di channel Yono Pusko ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.